Hai geng, selamat datang ke sesi video Core Outdoor and Tactical. Hari ini aku nak share sedikit overview berkenaan pisau daripada brand Spyderco. Ada 3 model yang kita nak letakkan sebelah-sebelah. Ronin 2, Yojimbo, last but not least Yojimbo. Sekarang adalah sesi untuk aku buat unboxing satu persatu. Demikianlah sesi unboxing. Laju gila kan? Kenapa 3 bilah ni dipilih untuk review kali ni? Ini adalah disebabkan oleh bentuk dia. Yang ketiga-tiganya boleh dikatakan sangat-sangat-sangat hampir sama. Ketiga-tiga design ni ilham daripada Michael Jenik. Kalau tak silap lah, tujuan utamanya adalah untuk seni bela diri. Oh, rare tak rare kan? Seni bela diri ni. Yang pertama adalah model bernama Ronin 2. Ini merupakan fixed knife. Berbeza sikit dengan Spyderco-Spyderco lain yang umum tahu, Spyderco turut juga mengeluarkan pisau fixed knife. Ianya menggunakan bilah besi daripada CTS VD1N. Datang siap-siap dengan custom molded Voltaron sheath dan juga G-clip daripada Spyderco. Kalau tengok dekat nanti kat sini, ada logo Spyderco pada G-clip dia. Dan kalau dipasang siap, akan jadi macam ni lah. Tak tahu dia bunyi ke tak. Ngam cedok. Inilah bentuk dia apabila dah dipasang siap. Bentuknya bagi saya untuk sebuah fixed knife yang full tank agak nipis berbanding fixed knife yang lain. Dan apabila dibuka pun memang berasa nipis, tetapi just nice untuk dipegang. Boleh juga pegang secara macam ni kan? Ya, ya, ya. Okay, yang dua ni memang agak interesting untuk direview kan. Yojimbo dengan Yojimbo. Kedua-duanya menggunakan besi jenis S30V dan juga G10 scale. Bagi model yang berwarna hitam dengan black blade, dia punya liner pun tetap berwarna hitam. Boleh kata set ni auto blackout lah. Memang gelap daripada hujung sampai ke hujung. Roughly bila tengok Yojimbo, kita akan senang nak teringat Paratu. Sebab saiz dia besar. Kita compare kan bersebelahan dengan Paratu, memang nampak Yojimbo lagi jumbo lah pada Paratu. Dari sudut ketebalan lebih kurang. Yang betul-betul berbeza banyak adalah dari sudut lebar dia dan juga panjang dia. Malahan ukuran bilah juga adalah lebih panjang daripada Paratu. Untuk membawa Yojimbo setiap hari bagi saya agak terkesan ataupun terasa. Sebab pertama, berat. Dan yang kedua, ianya agak besar untuk disimpan ataupun conceal carry. Nak letak dalam beg pun tak pasti muat ke tak apa-apa compartment. Untuk yang tangan kecil macam saya ni, kecil tak kecil, besar tak besar, kira sedang eh. Tak pasti akan selesa ke tak, tapi untuk saya selesa memegang. Dan untuk unfold dia agak mudah. Kita tengok spider flip satu kali, meletup berdabung. Skill G10 yang ada pada Yojimbo, saya rasakan terpaling kasar. G10 yang terpaling kasar dalam mana-mana pisau yang saya pernah pegang selama ni. Structure dia punya kasar, terasa macam boleh buat main gitar. Try test. Rosak kuku aku. Model seterusnya adalah Yojimbo. Yang ni memang favorite aku yang terpaling lama. Lama tunggu model ni sampai sebenarnya. Antara sebab kenapa aku minat dengan Yojimbo ni adalah, of course yang pertama dia ada compression lock lah. Kedua, bentuk dia yang sangat agresif daripada sesi folded hinggalah ke unfold. Bunyi dia ketika unfold juga bagi aku sangat berdentum berbanding dengan model-model lain. Khususnya model Spyderco yang lain, bunyi Yojimbo adalah yang paling berdentum. Kita try . Dari sudut saiz pula, Yojimbo aku rasakan sesuai untuk orang yang tangan Asia normal macam aku. Tengok bila aku pegang,
grip aku boleh jadi just nice dan jari aku pun boleh masuk dekat sokok coil dia ni dengan cantik. Konon lah kalau dalam self defense aku nak terbalikkan dia penggunaan macam ni pun bagi aku sangat selesa. Dan of course bila aku tengok Yojimbo ni aku akan mudah teringat dengan Spyderco Para 3. Kita cuba tengok size comparison. Sama macam Yojimbo tadi, Yojimbo kelihatan lebih besar berbanding Para 3. Tampil lebih lebar dengan bilah yang lebih tebal berbanding Para 3. Aku tak tahu pasal korang, tapi aku memang fanatik sikit. Aku suka sikit bilah-bilah yang mungkin bentuk tanto, reverse tanto ataupun one cliff macam ni. So bagi aku untuk penggunaan setiap hari kan, hari-hari bawa ni, bilah yang macam ni memang memudahkan kerja. Pertama bab penetration, kalau kata nak buka kotak, aku just perlu katuk sikit, cap, dah aku boleh tarik. Ini sebab nak elakkan lah kita lukakan apa barang yang dalam pasa kita tu. Tapi tu pendapat aku, aku tak tahu korang macam mana. Kenapa dia buat sampai tiga bentuk yang macam ni? Ada Yojimbo, ada Yojambo, ada Ronin. Ronin ni bagi aku sesuai untuk mereka yang memerlukan pisau dengan sepenuh kuasa. Ha, betul ke tak? Ronin ni dia datang dalam bentuk full tank. Jadi hukum alam mengatakan pisau full tank ni ianya jauh lebih kuat dan tegak berbanding pisau lipat. Tambahan binaan dia juga adalah nipis dan tidak mustahil untuk dibawa ke mana-mana. Mungkin outdoor pun boleh. Dan mengapa mereka mengeluarkan variasi Yojambo dengan Yojimbo pula? Aku rasa jawapan dia sama juga, kenapa diorang keluarkan variasi Para 2 dengan Para 3. Dari sudut saiz, kedua-duanya memang ketara berbeza. Tetapi poin yang penting adalah keselesaan. Contoh orang yang tangan normal macam aku, tangan Asia lah aku panggil, saiz-saiz Asia ni, aku dapati kita lebih senang nak selesa kalau kita pegang yang saiz Yojimbo ataupun Para 3. Macam aku cakap tadi, bila kita pegang, kita akan rasa selesa. Tapi kalau Yojimbo ni pula memang sesuai untuk mereka yang berbadan jauh lebih sasa ataupun tangan yang jauh lebih berotot. Kita tengok tangan comel aku kalau pegang Yojimbo ni nampak kecil. Lepas tu pegang pun aku tak rasa selesa. Kerana ada jari aku dua kat sini, satu kat sini, satu kat sini. Ataupun aku nak buat macam ni, aku pun tak tahu. Tapi memang pernah nampak depan mata, kalau lelaki khususnya yang berbadan jauh lebih sasa, tinggi, dia pegang pisau ni terus auto handsome, dia terus angkat on the spot. Ini mungkin sesuai untuk lelaki yang berketinggian lebih 170 cm. Mungkin berbaloi ke nak angkat pisau-pisau ni? Bagi aku itu subjektif kepada diri sendiri. Ada yang membeli sebab nak guna, ada yang beli sebab minat. Nak mudah, kita ukur baju kat badan sendiri. Kalau betul-betul minat, menyimpan tapi jangan sampai mengorbankan. Okay gang, tu saja sedikit overview pasal 3 pisau Ronin, Yojambo, Yojimbo. Ada rezeki kita jumpa lagi. Ciao.